Disney nak buat apa eh? Haa, baca buku ni lah. Okay, tapi tunggu kejap. Saya nak tukar baju. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Afiqah Umairah binti Ayu. Sekolah di SK Seri Setiawan, kelas 3 Bestari. Dengan ini, saya akan berkongsi tentang buku bertajuk Kucing Paling Diva. Tahulah kucing bertaraf Instafamer yang terlajak Diva. Tuanya, Datin Erna sangat memanjakan Paula. Seperti menatang minyak yang penuh. Nak tahu tak, Paula pun mementingkan penjagaan diri dan kecantikan. Ha, kucing pun boleh jadi cantik tau. Hasilnya, Paula menjadi kucing paling terkenal di serata dunia. Bukan setakat menjadi penghias majalah. Malah, Paula dikenali sebagai model dan jurucakap produk kucing. Tengok, Paula pun boleh mengalahkan manusia tau. Hebat kan Paula? Tapi, di sebalik segala kemewahannya itu, tersimpan rasa tidak puas hati dalam jiwa seorang manusia yang bernama Murni. Murni ialah anak saudara Datin Erna yang dijadikan sebagai pembantu peribadinya. Ya, Murni memang dah lama menyimpan rasa dendam kepada Paula. Nak tahu kenapa? Tengoklah, Paula dilayan dengan penuh kasih sayang. Berbanding dengan Murni yang dilayan seperti bibik. Ish. Kesian Murni. Bukan itu saja. Hatinya bertambah sakit apabila makcinya yang bertaraf jutawan itu mewasiatkan sebahagian besar hartanya kepada Paula saja. Biar betul. Harta yang berjuta-juta ringgit itu diwasiatkan kepada kucing yang tak tahu apa-apa. Kebencian dan dendam mula membara. Murni telah merancang sebuah strategi untuk menyingkirkan Paula. Di hadapan Datin Erna, Paula diberi manja. Namun, tiada mata yang memandang, Paula menjadi tempat melepas geram. Paula dipukul, dikurung dan bermacam-macam perbuatan jahil dilakukan kepada Paula. Kesian Paula. Bukan setakat itu, Murni sanggup meracun Paula dan menjalankan strategi membunuh Paula supaya dia dapat menjadi pewaris harta. Kejam kan Murni? Kalau nak tahu rancangan Murni untuk membunuh Paula berjaya atau tidak, bacalah buku Kucing Paling Diva ini.